بسم الله الرحمن الرحيم. Syaitan menakut-nakuti manusia, membayang-bayangi manusia dengan kekurangan, dengan kemiskinan, sehingga apa? Dia punya banyak harta, dia tahan hartanya, dia tidak mau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, diajak oleh syaitan untuk pelit dengan hartanya. Ikhwan fi din azzaallahu wa iyyakum, ketika dia ingin berinfak, ketika dia ingin bersedekah, maka dibayang-bayangnya oleh syaitan dengan kekurangan.